Halo, kita akan membahas bagaimana cara menyelamat dari 3D modeling. Awas 3D modeling. Pertama-tama yang harus kita siapin tentunya adalah software dulu. Software yang akan kita pakai pakai apa? Apakah pakai misalnya SolidWorks, Tring, Inventor kah atau yang lainnya. Nah, setelah kalian sudah memilih software yang akan digunakan, ya tentunya Anda harus memikirkan pertama-tama Anda mau gambar apa dulu. Untuk pemula, yang harus dipersiapkan adalah objek yang akan kita gambar itu tentukan dulu. Hal yang sederhana aja dulu. Nah, dalam episode kali ini, kita akan mulai membahas dari hal yang paling sederhana mengenai cara ngegambar objek berupa kotak, kebalok ya, lingkaran atau bola, dan juga bentuk-bentuk dasar ya. Dan mungkin kita akan tambahin bagaimana cara instalasi software daripada SolidWorks ya, kita gunakan dalam sesi pelatihan ini, dan juga bagaimana caranya menggunakan beberapa fitur yang ada standar aja ya dalam SolidWorks. Nah, bagi teman-teman ya, jangan langsung alergi, jangan langsung menjadi pesimis mempelajari SolidWorks ataupun software 3D yang lain, karena memang kelihatannya ribet sekali gitu ya. Yang penting ada kemauan yang kuat dan juga ada niat yang kuat dan juga memang passion Anda, hobinya di situ. Oke, langsung aja tanpa banyak bacot, kita langsung ke Pelawai Keimana Belajar SolidWorks versi
Now let's talk about the scroll in the mouse. If we point the cursor on the canvas and start moving the scroll, we will be zooming in or zooming out using the cursor as the center of movement. And so if I point the cursor on this corner and start scrolling, I will be zooming toward this corner. If I point the cursor on this other corner and start scrolling, we will be zooming toward that corner. The scroll itself has a useful button. If we leave the cursor on the canvas, then click and hold the scroll button and start moving the mouse, the model will rotate according to the mouse movement. This will make it much easier for you to create the model. You can get the model we showed here in the download section. Download it and try out what we covered in this lecture. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Semoga pelatihan tadi yang dibawakan oleh instruktur Pak Tisher ya, Tisher, menjadi menambah semangat bagi kalian-kalian untuk terus belajar, belajari SolidWorks ya, atau software lainnya mungkin. Tapi untuk kesempatan kali ini kita pelajari di SolidWorks sampai habis. Nah, jangan lupa subscribe channel ini agar barokah ilmunya asli. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.